Sekarang kita udah sampai, Boy. Ini ada di PLTD Apung, Boy. Jadi ceritanya ini kapal ini kan jauh nih dari laut ya. Pas kejadian tsunami itu, kapal ini terdampar di sini. Ini, kapal ini terdampar di sini dan memakan banyak banget korban, ya kan? Nah, jadi konon cerita kalau dari cerita-cerita masyarakat sekitar di bawah kapal ini juga masih ada tersisa, tapi nggak kedetek, tapi nggak ke apa namanya, nggak ketahuan ya. Jadi setelah area ini disteril, dibersihkan seluruh mayat-mayatnya, jenazahnya dibersihkan, ternyata masih bau gitu loh. Jadi diduga oleh masyarakat bahwa di bawah kapal ini masih ada jenazah-jenazah yang tidak terselamatkan lah, tidak terdeteksi kayak gitu. Nah sekarang ini dijadikan tempat wisata juga. Untuk mengenang tsunami gitu ya. Cuman udah diperbarui, maksudnya udah diperbagus. Jadi kita bisa jalan-jalan, kita bisa masuk ke dalam, ke atas. Nanti coba kita naik ke atas, kita lihat kondisinya seperti apa kalau di atas itu. Nah, di selain itu di sini juga ada monumen korban tsunami. Ya, monumennya di sebelah kiri. Sekarang kita langsung ke sana aja, oke? Okay? Nama-nama di kampung ini ya, Pak? Iya, untuk penyebancut. Ini sekarang dipakai buat apa ini, Pak? Untuk pembangkit listrik waktu 2003. Nah, sekarang ini ada, bisa dibilang Anak sisa tsunami, Pak, iya. Saya pasangin dulu ya. Iya, Pak. Nah, dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Usman. Iya. Pak Usman, jadi ini apa sih, Pak Usman? Saya pernah dengar ceritanya, katanya iya. Masih ada jenazah yang belum ditemukan katanya di bawah kapal ini. Iya, setahu saya tidak ada. Jadi udah nggak ada jenazah? Tidak ada jenazah. Yang ada di bawah ini dua rumah. Oh, di bawah ini ada dua rumah. Iya, dari sini batasnya. Ini jalan kampung dari ujung masjid tembus ke simpang PT Jamu Tanah Tani. Nah, di bawah sini berarti ada rumah? Enggak, dari sini. Dari pemping blok ini. Terus sebelah kiri ini dua rumah. Dia tabrak kapal, duduk di atas rumah. Tahun 2010 bisa masuk ke bawah kapal. Dia tutup semua, di renovasi tahun 2011. Nah, jadi sisa rumah di bawah kapal tidak nampak lagi. Sudah ditutup oleh dinding, dibuat pondasi untuk nahan si kapal ini. Iya, untuk nahan kapal ini. Sekalian dibuat ombak-ombak ini seperti di laut. Jadi sisa rumah di bawah kapal, dua rumah, ada sedikit. Tapi tak ada lagi ya. Sekarang mari kita tengok. Udah nggak ada lagi berarti? Ada. Oh, ada? Wah, yuk, Boy. Kita ikut, Boy. Kita ikut cari terus. Jadi di bawah ini dua rumah ya. Dua rumah kecil atau gede nih, Pak? Besar. Dia tabrak rumah, duduk di atas fondasi rumah. Tahun 2010 bisa tengok semua, bisa masuk ke bawah kapal. Makanya saya bilang nggak ada main ya. 2010 itu udah di bisa masuk, bisa tiarap kita di bawah itu. Di bawah sini berarti, Pak? Iya. Itu, Pak, mungkin ya? Iya, betul. Oh, jadi ada ininya nih? Iya. Masih ada sisa-sisaannya? Ada sisa-sisanya, ya. Nah, untung kita ketemu dengan Pak Usman nih. Iya. Jadi Pak Usman bisa Dari memberikan... Dari ujung masjid, jalan asli kampung sudah mentok di PT Jamu Tanah Tani, ya. Ini jalan kampung, bawaan jalan. Tadinya ini jalan? Jalan kampung, asep kampung. Sudah, jalan itu baru dibuka, jalan baru. Jadi tahun 2011,
renovasi ini semua. Jadi dibukalah jalan ini supaya ada akses jalan. Ada akses jalan ini tutup mati ya. Sudah maksudnya renovasi. Sisa rumah di Buah Kapal adalah inilah bagasi yang lain, enggak ada lagi, sudah duduk apa dari sini ya. Nih. Ke sini ya. Ya. Betul sih. Nah, sebelah kiri inilah sisa rumah di Buah Kapal lain, enggak ada, di dua rumah. Nah, inilah bekasi ya, jadi tidak dihancurin, biar ada sejarahnya dibuat tangga, biar ada titusnya ya. Jadi ini adalah rumah garasi sisa rumah di Buah Kapal. Garasi sisa rumah di bawah kapal. Nah, jadi yang punya rumah di Buah Kapal ini selamat sampai lari. Baru ini 3 tahun, 2011. 2011 berarti ini 2011. Baru-baru ini 3 tahun berarti berapa tahunnya? 9. 2009 meninggal bapak itu. Karena dia meninggal, karena dia enggak sanggup pikir, rumahnya duduk di atas kapal. Habis tsunami dia mati sebelah badan, stroke. Jadi di bawah ini dua rumah, rumah orang terkaya di kampung kami. Ini. Kalau kami kalau kami bilang orang Aceh tidak ada duit kembali ya, duit recehan ya. Tahu sendiri kan? Jadi orang terkaya di kampung kami. Jadi bapaknya ini, maksudnya enggak ada uang kembali itu gimana, Pak? Orang banyak duit gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya 7.000, dia bayar 10.000 ambil aja. Gitu. Oh, udah. Udah. Jadi almarhum bapak ini banyak perempuan anaknya. Almarhum Gecik Junet. Dulu dia tiga kampung punya ini, dia masuk kecil. Dia ada satu anak laki namanya Haji Wan. Itulah yang saya bilang yang meninggal itu ya. Oke. Karena habis tsunami lari, sempat lari keluar dari rumah. Habis tsunami dan mati sebelah badan, stroke setengah. Ya, jadi bisa berjalan dia, sedang perobatan, baru ini baru meninggal 3 tahun ya. Nah, inilah sisa rumah garasi mobilnya ya. Lain tidak ada lagi, sudah duduk kapal yang saya bilang tadi ya. Dia tabrak kapal, duduk di atas fondasi rumah. Tahun 2011 dia tutup buat fondasi, jangan nampak lagi ya. Oh, jadi dia yang nutup ininya? Bukan dia, renovasi ini renovasi tadi. Renovasi. Dari Kementerian Anak-anak CB dari Bandung. Oke. Okay. Yang merancang ini semua ya, yang desain ini ya. Jadi di dalam design, ini. Oke. Okay. Ya, di dalam ini 53 kakak. Di dalam kapal ini? Pembebasan lahan 2 hektar. Dalam pagar ini kamu tengok. Pembebasan lahan di dalam ini terhitung 53 kakak rumah penduduk. Ada selamat, kalau nggak ada selamat ada walinya, kalau nggak ada wali diwakafkan. Pembebasan lahan 2 hektar ya. Nah, itulah dia. Jadi yang selamat di yang di 53 kakak ini pembebasan lahan, jadi dibelilah dari Pemda kita untuk mencari tanah lain yang selamat-selamat tsunami ini. Yang selamat tsunami yang kita bilang 53 kakak ini ya. Yes. Itulah dia. Udah? Jadi ini PLTD ini kapalnya yang namanya PLTD ya, Pak? Iya, pembangkit listrik tenaga diesel. Tenaga diesel. Jadi harusnya adanya di laut ya? Iya, pakai pulau Siael, pendingin dia ya. Ya. Jadi tahun 2011 ada 4 provinsi ya. Jadi kapal ini 2003, 1 tahun di Banda Aceh. Dibawalah kapal ini seperti tongkang batu bara, seperti tongkang dia, dibawanya rata, ditarik sama tabut. Jadi dari Kalimantan Barat di tempatnya di Pelabuhan Ulili Laut Aceh, dari laut menyuplai ke darat 10 MW. Satu Banda Aceh ini ya, kabelnya masih ada, 3 biji warna hitam, nggak suruh potong oleh PLN, biar tiap hari saya tengok ya. Yang 3 item itu ya? Iya, itulah original apa adanya, biar tiap hari kami tengok, biar ada kenangan bagi kami. Kami bisa jelaskan sama pengunjung. Ya, baik, Pak. Jadi kabel itulah asli 10 MW. Jadi kapal ini tidak jalan, dirantai sana di Pelabuhan Ulele ya. Dia standby ya, dari laut menyuplai ke darat. Itulah kapal yang dikonek. Udah? Ini pun sebenarnya kapalnya dirantai ya, Pak? Di laut itu dirantai? Di Pelabuhan Ulele. Di Pelabuhan Ulele, bukan tengah laut, jangan salah ya. Oh, di pinggir, pinggir pantai berarti. Iya, ya. Pelabuhan Ulele. Oke. Okay. Jadi? Dirantai itu. Dirantai. Yang harusnya dia tuh udah nggak bisa gerak. Atau? Nggak bisa bergerak, rantai yang besar kali. Pakai seling, nanti saya peragakan ada jangkar ya. Nanti, ini kita ngomong ini aja dulu. Udah. Dibawalah air tsunami tanggal 26 Desember 2004. Hari Minggu waktu itu ya. Jadi dibawalah air tsunami.
Nah, jadi kejadiannya air tsunami hari Minggu tanggal 26 Desember itu pagi masih jam 8 Jam kita 15 menit kalau saya pikir baru naik air. Jadi waktu gempa jamnya mati, nggak bergerak ya. Nah, dia ambil sejarah itu waktu dan puing, jadi nggak bisa main, nggak bisa nokoh kita ya. Harus yang benar, harus jujur kemongnya. 15 menit baru naik air. Nah, jadi 10 menit itu gempa kita deras 9,8. Dunia diakui ya, Jepang sudah diliput kita ya, dari Jepang sana, dari Korea ya, kita sudah diliput negara kita untuk menjelasi tsunami. Nah, jadi dia 10 menit sama gempa itu sekali naik air tsunami ya, 10 menit itu ya. Jadi dia habis gempa itu ditarik air 1 kilo lu ke dalam, 1 kilo kering. Waktu Minggu, hari Minggu ya. Pagi waktu hari Minggu jam 8 ya. Jadi ABK ada 7 orang. 5 Kalimantan, 2 Banda Aceh. Dia 12, dibagi 2 ya. Semasuk ada pesal. Ya. Di kampung kita operator. Tadi adik bawahan yang gemuk tuh ya, orang sini ya. Adik letting saya ya. Masih adik-adik kita. Jadi operator dah selama 20 tahun. Ya, jadi sini nggak berfungsi, dia dipindahkan ke Sabang sana ya. PLTD di Sabang. Jadi yang 6 ini turun. Turun karena kering, tiba-tiba laut kering 1 kilo. Banyak ikan ya. Di Pantai Ulian itu banyak pengunjung hari Minggu untuk menemani data ikan, ambekan. Yang satu tidur di kamar ABK. Namanya si Jerry, orang Kalimantan Barat, operator mesin. Sudah? Begitu ditarik air satu kuda kering, datang ombak pertama. Buam, diantar. Tarik lagi ke laut. Ombak kedua. Buam. Tiga ombak dia. Dengan ombak kedua itu, dorongan air. Ini kapal ini dorongan air, deras ya. 300 kilo per jam. Ombak kedua ya. Nah, kalau ombak tiga itu nggak ganas. Air itu ganas. Seperti monster ya. Kemana, boom cuma, gitu ya Pak. Ya seperti Payu Rama tadi yang nama-nama korban yang saya bilang tadi ya. Seperti olah kobra di mana orang rame digulung. Aspa digulung, di blender. Jadi air itu bukan di atas saja, dari bawah ya. Sekalian jalan langsung digulung. Atas bawah mainan karena tanah sudah kosong. Jadi kita nggak bisa lari ya, situ-situ ya, lodging istilahnya. Mau lari kemana? Tanah mau lari mana ya? Jadi kalau rumah kayak kerupuk, kayak monster. Ya. Jadi air itu ganas, bukan air biasa. Bagi saya, hari Minggu itu hari kiamat. Tak ada hari yang bagus ya. Bagi saya, napsi. Tahun 2011, ditimbullah ini. Kita ambil lombet, melawan Indah, BI. Banyak ban itu ya. Jadi kita timbun ini, kita taruh batang kelapa, bisa naik lombet, biasa tambah. Lalu ditoslah WKB ini untuk ditarik luar. Sudah, baru dikeluarkan mesin, baru ditaruh lombek, kita bawa ke PLTD Lumbata, di darat, dipindahkan sana. Di dalam ini dipasang balik dindingnya, di dalam pada kosong dibuat museum. Oh, berarti bukan terdampar, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya ke bawah ombak berarti sampai ke daratan. Iya, kapalnya. Kapalnya. Tahun 2011 dibongkar mesin. Oh. Dikeluarkan iya. Mesin. Ngerti kan? Ngerti. 2011, berarti dari kejadian kan 2004 ya Pak? Masalah, iya. Ya? Nah, selama 2004 ke 2011, barulah 2011 itu mesinnya dibongkar. Dibongkar, dibawa PTD ke darat. Dipindahin lagi ke tempat ke lain. Ke Lumbata namanya ya. Nggak jauh dari sini, dekat Jalan Medan juga sebelah kiri ya. Itu nggak tahu mereka oleh orang PLN. Waktu itu Gubernur Iwandi ya. Waktu periode apa? Pertama. Oke, habis mesin itu ini barulah itu dikonsepin untuk jadi museum kayak gini, Pak. Iya, pada di dalam tuh pada kosong ruang empat duduk mesin, dibuatlah museum. Oke, nah, berarti ini jadinya tahun berapa, Pak? Yang mana? Terbentuknya museum ini tahun berapa? Tahun 2011. 2011 itulah ya, berarti sekaligus pengosongan mesin, sekaligus membentuk nih segala macam. Iya, selama renovasi ini. Ini yang ngerjain teman-teman dari ITB ya, Pak? Iya, kita dari geologi SDM dari Bandung ya, yang dapat proyeknya sana. Dialah orang tua yang mereka ya, yang kerjakan, yang mahel, yang skillnya ya, tahu. Kapal ini bisa ditarik ke laut, tapi biayanya lebih besar dari Jepang, dari Korea ya, habis tsunami. Biayanya lebih besar daripada dibuat kapal baru. Jadi dari Kalimantan Barat, bahkan untuk Aceh, sampai anak cucu kita.
kapal ini? Alhamdulillah. Ini sejarah sampai anak cucu kita. Betul. Makanya ditarik ke laut. Jepang bisa ditarik, Australia bisa. Tapi biayanya lebih besar dibuat kapal baru ya. Daripada buat kapal baru. Iya. Jadi udah biarin aja kapalnya di sini. Iya. Sebab menjadi suatu apa ya, suatu... Titus yang paling mahal. Titus. Titus apa itu, Pak? Titus itu kayak mana saya bilang? Hah? Titus. Titus itu sejarah. Oh, sejarah. Ya, sejarah. Ya. Betul, betul, betul. Iya. Bisa jadi apa, ceritalah. Terutama. Dan untuk mengingatkan anak cucu kita bahwa pernah tsunami, loh terjadi tsunami, tsunami itu besar, dan itu ada di Aceh, yeah, ada di Banda Aceh gitu kan. Iya, yeah, sudah. Nah, sekarang kita menuju ke atas untuk masuk ke ruang mesin menjadi museum. Museum. Oke, okay, Pak. Let's go. Let's go. Prestasi kapal ya, hari 2003 Aceh konflik 30 tahun lebih ya, kepanjangan konflik Aceh. Jadi kita konflik Aceh biar suku Jawa biar tahu Aceh bukan sedikit konflik Aceh. Di balik tsunami ini ada imannya, Aceh akan damai ya. Ini pembuatan kapal, kalau rangkanya dibuat di Batam. AL itu 3 titik, 3 penjuru dengan dorongan ombak kedua 300 kilo per jam. Nah, ini dia. Seperti ini dah. Dorongnya underas ya. Kalau laut saya nggak bisa bilang ya. Bisa-bisa 20 meter, 50. Saya tidak bisa tengok, mata ini berada di 5 kilo. Jadi di kampung kita 4 meter, 5 meter dorongannya yang underas ya. 300 kilo per jam. Jangan tanya laut ya, saya nggak tahu. Jangan tanya. Ini posisi satelit dari kapal pertama di sini ya, Pak? Iya, 5 kilo. Kapal pertama di sini. Iya. Kedorong sampai ke sini. Iya, datang lagi ya, saya kuala. Bawa ke sini. Iya. Ini sekarang di sini ya, Pak, ya, posisinya? Iya, 5 ini kilo. Kita biasanya 7 kilo, tegumar ya. Didorong. Ujung pertama air, ya. 7 kilo, ya. Kita posisi titik di KPL Triapung, 5 kilo. Kita biasanya 7 kilo. Nah, jadi ini bisa dibilang ilustrasi yang simple tapi mudah dipahami. Jadi mana ternyata PLTD ini dia berlabuh di Pelabuhan Ulele. Mana? Nah, ketika gempa terjadi itu pertama kali itu airnya surut. Jadi kapalnya nempel di bawah tanpa ada air. Nah, untungnya awak kapal sempat berlompat menyelamatkan diri, walaupun gua enggak tahu nih menyelamatkan dirinya gimana kondisinya. Terus ada gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari 20 meter, kurang lebih ilustrasinya 24 meter. Makan si kapalnya sehingga dia kebawa ke daratan. Nah, sampai dua kali tsunami, apa, dua kali gelombang itu sampai barulah akhirnya kapal ini tiba di daratan sinilah, daerah sini nih. Kayak gitu kurang lebih. Langkah sedikit. Sekarang kita akan masuk ke ruang ABK. Ini mesin-mesin cuci ABK. Ini tempat lokernya ya. Lokernya ya. Mesin cucinya masih ada nih. Dibiarkan di sini. Ini ada semua kita ya. Oh, ini barang-barang yang ada di sini dibersihkan lalu diplastikin gitu ya, Pak? Iya. Dia jadi sejarah situs namanya ya. Sudah, mari kita melangkah sini. Udah, ini kamar-kamar abeting ABK, tempat rapat ABK. Ini masih original, masih asli ya. Ini apa adanya aja. Ini sirup-sirup ini juga, Pak? Iya. Dari dulu ini, Pak? Iya, tidak ada kotak atik. Makanya pengunjung tidak masuk sampai situ aja. Kami jaga nih ya. Luar biasa, kita dikasih kami jaga kesempatan luar biasa, Pak. Bukan main kami ya, siang malam ya. Kok saya tanggung jawabnya besar sini ya. Jadi saya sini tanggung jawab. Boy, bisa lihat, Boy. Di sini ada cangkir bekas mereka minum. Bahkan ada stick PS nih. Iya. PS2. Terus ada koran. Ini korannya tahun berapa nih? Jadi di sini ada koran bekas mereka mungkin baca berita Serambi Indonesia Kamis 7 Oktober 2004. Masih ada di sini. Kertasnya sudah berwarna kuning. Bahkan ada dispensernya juga. Iya. Wah. Ini dapur ABK. Ini kulkas ABK. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dapurnya, kulkas. Ini ada semua ya.
Nah, ini tempat mandi ABK. Ini kamar mandinya, Pak? Iya, kamar mandinya, toilet. Nah, kayak ginilah bentuknya. Di sebelah situnya ya? Iya, sudah. Oke. Nah, sudah diliput. Ini oven. Nah, ini oven ya? Buat masak. Nah, udah. Kompor zaman dulu. Iya, saya. Ini benar-benar masih dilestarikan banget, Boy, bisa teman-teman lihat. Botol-botol sirup, botol kecapnya masih ada di sini dan dibiarkan. Bekas-bekasnya dibersihkan, bukan dibersihkan ya, dirapikan terus dikasih plastik supaya dia tetap awet sampai kapanpun. Nggak kena abu. Nggak kena abu. Awet ya. Itu dia. Sebelah sini ada juga, Pak? Ada. Tuh di sini juga ada. Dan di sini ada penjelasannya nih, tempat hordeng, yeah. Botol kimia tuh, ada semua di sini. Disimpan sebaik mungkin. Nah, untuk melindungi yang namanya sejarah. Iya. Teleponnya. Ini telepon untuk dalam lokal untuk ABK masih asli, masih original, tidak berfungsi aja ngedo bah karena kapal tidak berfungsi lagi. Makanya masih ada banyak lagi telepon ya. Nah, ini kamar dia nih, orang Kalimantan Barat, 7 orang tuh ya, 6 turun. Kok kena air itu nggak ada lagi meninggal kita ya, kena air itu mengandung racun, mengandung belerang, mengandung nuklir. Siapa minum itu meninggal karena batang kayu gosong main melepuh seperti ikan asin. Air itu, Pak? Air itu. Dua macam dia, mengandung nuklir, mengandung belerang. Belerang. Nah, inilah kamar-kamar ABK yang 7 orang. Seperti anak lajang ya tempat tidurnya. Ya, baju-bajunya juga masih disimpan, masih cuman dirapikan aja. Ini ada kain sarung, ada handuk, ada sejadah, dan di situ ada sarung tangan, headphone, segala macam masih tersimpan rapi. Jadi benar-benar sangat dijaga sejarah, garis sejarah itu bukan main-main ya. Enggak ada harga duitnya kalau bagi saya. Faisal, jadi dia mendokumentasikan juga di setiap sudut nanti akan ada penjelasan dari para korban tsunami yang selamat. Oke guys, sekarang kita udah selesai. Mana matiin TV-nya nih? Gua nggak tahu lagi. Nah ini kali. Alhamdulillah sudah selesai. Yang awalnya kita hanya mau ambil dari luar, tapi ternyata kita mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam, bahkan ke area-area yang spesial, kayak ruang ABK tadi. Dan diberikan penjelasan langsung oleh narasumber yang benar-benar mengalami. Nah, ini nama-nama korban yang di kampung kita ya. Waktu dampuing. Ya. Jadi jamnya ini mati 15 menit baru naik tsunami, ya. Ini nama-nama korban yang di kampung kita. Ada 5 dusun. Ada 5 dusun. Total jadi, berapa jiwa, Pak? Iya. Ini yang ditata. Ini dusun yang lingkungan yang duduk apa tuan di balik air. Heeh. 171 jiwa. Ini nama orang tua kita, ada juga istri. Ini nama lingkungan tuan di balik air, ada garis sejarahnya waktu zaman belum lahir kita ya. Udah. Ini tuan dipakai yang terdata yang melapor sebelah sana ya. Tuan dipakai karena Pungai Bancut ini luas sekali, 5 dusun. Yang terdata, yang melapor, kalau kita nggak tahu jumlahnya. 212 jiwa. Ah, dusun Tuan di Kandang. Sebelah belakang masjid sana ya, posisinya. Ini yang terdata, yang melapor, kalau kita nggak tahu jumlahnya. Sudah? Dusun Lampo Lupo, sebelah sana deh ya. Posisinya, sudah 4. Ini yang terakhir dusun Krungdoy. Yang kelima dekat rumah Panglima, pintu gerbang yang masuk tadi ya. Nah, itulah posisinya. Total ya. 68 jiwa. Iya, yang terdata. Nah, inilah waktu dampuing. Ya, airnya peka seperti ini ya, hitam dia ya. Nah, ini payoramanya kayak gini. Jadi mancanegara yang paling terkena tugu ini desain anak Aceh dari dari orang Jawa sana ya. Karya dia dibawa pulang ke Aceh, namanya Restu, ya, yang belajar di Jogja.
sekarang dia tinggal di Blower ya. Inilah karya dia. Karya dia Pak, tugu ini ya. Tugu ini. Nama tugunya apa nih, Pak? Waktu dan puing. Waktu dan puing. Waktu mantap. Dan puing. Waktu naik air tsunami. Oke, berarti di sini kalau memang pasti banyak ya yang merasa kehilangan akibat bencana tsunami, dan di sini dibikinkan tugu, ditaruh nama-namanya untuk mengenang tsunami kita. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Kalau begitu segini dulu video kita di tempat wisata ini, PLTD. Terima kasih buat narasumber. Jangan lupa ingat HSR.